teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita ada pesanan dari Gresik ya. Ini pemiliknya KAKKN. Ini saya kurang tahu, mungkin ini warga atau gimana. Dari Kabupaten Gresik yang beralamatkan di atas nama Bapak Jamal atau Jumal, Jalan Marta Dinata nomor 4B, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Atau ditujukan kepada Bapak Zainul. Nah ini Bapak Zainul yang beralamat atau Mas Kikin. Nah ini Mas Kikin dan perangkat Dusun RW RT Bengkosobong, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ini ya. Nah ini Bapak Zainul ini yang pesan atas namanya. Ini pesanannya satu paket full set dengan harga Rp17.899.000. Paketannya dapat satu set speaker pasif dari produknya Range. Ini ya, tipe SR215. Ini 15 inci pasif. Ini 15 inci pasif plus tweeter. Jadi ini 15 inci pasif plus tweeter. Terus mixernya ini asli. Nah ini mixernya asli 8 channel. Mixernya asli 8 channel, sudah ada equalizernya juga, tipe makro 8. Ini mixer Joss ini, dari produknya asli ya. Ini mixer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 input. Terus ada juga insertnya, per channel ada insertnya. Terus ini ada knob gain, ini EQ-nya high, ada mid, ada frekuensi, ada mid, ada low. Ada aux 1-2 sama efek sama panorama. Keren ini modelnya. Terus ini ada juga equalizernya. Asli makro 8 tipenya. Dan powernya nanti pakai produk dari ATV dengan tipe HL8 untuk powernya. Dan nanti dapat bonus juga mikrofon kabel ini ya. Nanti dapat mikrofon kabel juga bonus. Dan untuk kabel ini kita panjang, kabel yang menghubungkan dari power ke speaker ini 5 meter. Terus yang ini kabelnya 2 meter. Nah ini nanti yang kabel dari mixer. Nah ini dari mixer ke power nanti 2 meter. Itu. Jadi itu rinciannya ya, rinciannya barang. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli paketan seperti ini full set bisa dengan harganya Rp17.899.000. Dan yang keren lagi nanti ini. Nah, teman-teman nanti dapat ini juga. Nah ini. Dapat harkis juga ini. Dapat harkis. Harkis warnanya merah. Wow, bagus ya, jos ya. Ini dapat harkis warna merah, powernya juga warna merah. Wow, jos. Mantap ini. Nanti tinggal pakai pokoknya sampai sana ya, tinggal pakai aja. Dan teman-teman nanti kita akan instruksikan cara menggunakannya. Oke, langsung aja. Yang pertama, untuk instalasinya buat teman-teman yang ada di Gresik ya. Yang pertama kita harus masang kabel speaker dulu. Nah, ini. Kabel speaker nih. Nah, ini. Kabel speaker, ini saya kasih ini 5 meter. Ini 5 meter, kabel speakernya 5 meter. Dan ini kabel speaker, ini ukurannya 2,5. Ini ukurannya 2,5. Ini per meternya di sini 40.000. 40.000 ya, ini 2,5 kali 4. Ini 2,5 kali 4. Ini 2,5 kali 4. Ini kabelnya, yang pertama kita pasangkan dulu ke speaker. Ini bebas ya, warna ini bebas. Ini bebas, mau kasih yang mana? Ini pasangkan Mas Wahyu. Ini dipasang speaker satunya. Yang ini juga ke speaker satunya. Oke, lalu yang ini kita pasangkan ke power amplifier. Oke. Powernya nanti bebas ya. Ini enggak masalah. Mau 1 2 enggak masalah. Ini bebas. Mau pilih yang ini, mau pilih yang ini. Jadi ini tinggal dipasang. Caranya dimasukkan seperti ini. Nanti diklik kanan, sama. Yang ini juga sama. Seperti ini dipasangkan. Balikannya, Pak. Balikannya. Iya, diklik kanan. Jadi diputar kanan ini ya. Ini 1 2 bebas, walak-walik bebas. Mau dikasih kanan, mau dikasih kiri bebas. Oke, itu yang pertama. Nah, jadi itu yang pertama pasang kabel ke speaker ke power. Yang kedua, kabel ini mana kabelnya? Yang kedua kabel ini. Nah, kurung ditempeli. Ini nanti tak tempeli ya, biar nggak keliru ya. Yang pertama, yang ini dimasukkan ke mixer. Ini L dimasukkan ke mixer sini. Oke, mixer.
Lalu yang ini kita masukkan ke nomor 1. Ini bebas, mau 1, 2 sebenarnya apa-apa. Tapi ini ya, ini input 1 ini. Dimasukkan ke input 1. Nah, ini. Oke ya, input 1. Lalu yang kedua, ini dimasukkan ke sini. Dimasukkan lagi ke input 2. Ini input 2. Input 2 ini atas ini. Nah, ini. Nah, jadi caranya simpel ya. Gampang ya, ini dari mixer. Ini kabelnya 2 meter. Ini 2 meter. Ini kita pasangkan ke sini. Nah, kita pasangkan ke sini. Lalu yang dari sini, dari power, ini kita pasangkan ke speaker. Nah, wis itu tok. Wis siap bunyi. Nah, setelah itu apa, Mas? Setelah itu ini. Nah. Setelah itu kita nyalakan mixernya. Ini kita nyalakan mixernya. Dimasukin listrik dulu. Mixernya dinyalakan dulu ya, jangan powernya dulu. Mixer dulu kita nyalakan. Oke, nyala, mixer nyala. Oke, mixer nyala ya. Ini mixer nyala. Oke, lalu kita nyalakan powernya. Nah, power nyala. Power nyala. Setelah itu, power ini wajib dibuat mentok kanan. Ini mentok, ini ya mentok. Yang ini juga mentok kanan. Jadi nanti ngaturnya dari mixer. Ini mentok kanan, ini mentok kanan. Oke, paham ya? Ini mentok kanan. Lalu ini nanti tinggal kita mainin di sini. Nah, tinggal mainin di sini. Oke. Contohnya ya, tak coba mikrofon dulu. Tak coba mikrofon. Kalau mic contohnya ini kita masukkan ke channel nomor 8. Ini nomor 8. Ini mic, ini flat. Pastikan ini di flat, 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 flat. Panorama. Ini sekarang kita bunyikan G, G. Sekarang kita dorong G, 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 G. Oke, ini sudah bunyi G, G. Saya kabelnya anu, kabel mic. Oke ya, kabel mikrofonnya ini kurang bagus ini. Saya ganti dulu ya, kabel mikrofonnya ya. Oke. Kalau pakai HP gimana? Kalau pakai HP ini sudah tak bawain. Ini nanti digunakan untuk HP. Caranya, contohnya kita masukkan ke channel nomor 1 dan 2. Terus ini posisi di tengah, ini juga posisi di tengah. Ini sama, ini flat di tengah semua. Lalu yang ini kita masukkan ke HP. HP ini kan, Mas? Lalu ini kita masukkan ke HP seperti ini. Oke. Tinggallah kita putar musiknya. Oke, kita tinggal putar musiknya. Apa dia tadi? Loading. Oke, ini sekarang tak coba ya, DJ dulu ya teman-teman ya. Kita DJ dulu, kita coba DJ dulu. Ini langsung ya, dari HP langsung ke mixer. Yang ini tadi ke power, tinggal kita mainin di sini sama di sini. Nah itu. Kalau nggak dipakai di mute. Kalau nyala berarti ini mute, ini mati. Nah ini mati, ini mute mati. Oke, sekarang langsung saya coba ya. Saya cek sound dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu ya buat musikan dari HP langsung ke mixer dan baru ke power. Oke, sekarang kita coba ya untuk suaranya seperti ini. Oke. Oh, ganas, Bro. Oh, mantap iki. Mixernya enak iki. Oke ya. Jadi ini nanti inputnya ya. Ini input yang dari HP. Kalau yang ini ke power, ini yang ke power segini, ini yang dari HP, tinggal ngatur dari sini.
Joss, mantap. Jadi memang speaker ya, ini produk dari Rennes SR215. Ini sangat pas kalau kita pakai power dari produknya ATV HL8 ini, teman-teman. Ini sangat pas. Oke, sekarang sama ngomong sama kita nanti memberi penjelasan untuk mixer, kita coba dulu untuk mic-nya ya, teman-teman ya. Cik. Nah, ini sekarang mic-nya saya coba. Ini mic saya coba. Nah, ini. Oke. Cik low, tes 1 2, cik a, tes 1 2. Oke. Low ha hi. Oke. Sekarang low-nya agak saya potong. Ini high coba ditambah. Oh, enggak. Ini mid-nya saya naikkan di frekuensi. Ini ada frekuensinya ya. Ini ada frekuensi. Coba dinaikkan di ini sekitar 5 kilo ini. Oh, 4 kilo. G A low. G A low. Nah, ini lumayan enak suara nih. Joss. Okay. Nah, ini. Oke. Okay. Teman-teman ya, sekarang kita akan melihat sebentar. Nah, ini tentang spek dari mixernya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini perlu kita kasih tahu dulu bahwa kalau model sistem pasif seperti ini, kita harus bisa mengendalikan. Artinya apa? Kalau nanti pembeli tidak bisa mengendalikan, artinya tidak dikendalikan dengan sistem yang benar, itu maka speaker ini tidak akan awet, apalagi powernya juga sama. Ini padahalnya sama halnya dengan sistem aktif. Cuma kalau di sistem aktif itu lebih aman, karena dari pabrik dia sudah disediakan limiter, bahasanya seperti itu. Contohnya kalau kita pakai speaker aktif 15 in model single. Cuma biasanya sistem aktif, contohnya ada produk dari Hooper, Wisdom, AD dan lain-lain yang kita jual, cuma biasanya mereka tidak akan bisa sekeras speaker pasif yang seperti kita jual hari ini. Pasti beda. Jadi sistemnya pasti dia lebih lembut dan dia tidak akan bisa lebih buat gas-gasan seperti kita kayak sekarang ini. Itu salah satu kekurangannya. Kalau sistem aktif pasti suaranya bahasanya kurang bisa keras, beda dengan yang kita jual. Cuma kalau pasif ada triknya. Salah satunya nanti buat pembeli tolong nanti diusahakan. Nah, ini selalu melihat power clip di sini. Di sini ada indikator clip di channel 1 dan juga di channel 2. Jadi nanti diusahakan jangan sampai sering clip ini di powernya. Power 1, power 2 ini jangan sering clip. Ini clipnya munculnya kapan, Thomas? Kalau teman-teman naikkan volume terlalu besar. Jadi diusahakan jangan sering clip. Kalau nanti sering clip di power amplifiernya ini ada tandanya clip, saya yakin nanti di speakernya atau komponen yang lain itu tidak akan bisa awet. Jadi sekali lagi buat teman-teman, buat pembeli yang ada di Gresik khususnya, jangan sering nanti lampu clipnya nyala. Lah caranya gimana? Nah, caranya di sini. Nanti bisa ngatur dari sini, dikecilin dari sini bisa. Dikecilin dari mic-nya ini bisa, dikecilin dari MP3 HP-nya bisa. Nah, ini nanti kalau terlalu keras dikecilin. Jadi jangan terlalu dipaksa. Nanti biar lebih awet ke komponen speakernya itu. Jadi ini buat teman-teman, khususnya nanti buat pembeli juga kita sarankan, jadi nanti dipantau juga. Nah, ini khususnya di indikator clip-nya yang ada di power amplifier. Jadi nanti silakan nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada indikator clip-nya juga di sini. Oke, G long tis 1 2, G dahi, G 1 2 long, G se, long 1 2, G a se, G long tis 1 2. Oke, sekarang kita nyoba ke reverb. Nah, reverb. Sekarang ini reverb bawaannya, produk dari Asli Makro 8 ini juga lumayan mantap ini reverbnya. Ini reverbnya pilihannya ada sampai dengan 256 DSP. Oke, sekarang kita coba dulu. Contohnya ini di reverb small hall. Nah, ini di nomor 33 ya. Vokal 1, vokal 2. Sekarang kita coba. Nah, oke. G, A, hi. Lo, G, O, se, 2, G. Se, lo, se, 2, G. Lo, G, ha, hi. G, A, La, Tis, Satiro, G, Tis, G, A, Tis, Satiro, G, La, A, Hi, La, G, A, S,
tuh dua cilok se tuh dua. Oke, ci a lo di satu dua ci a hi lo ci se di se ci lo a hi 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 lo a se se se. Nah ini, jadi vokal 1 dan vokal 2 ini artinya dia semakin panjang. Nah ini semakin panjang reformnya. J, lo, nah ini 13, semakin panjang, semakin naik semakin panjang. Lo, nah ini panjang, 14 panjang. Lo, se, hi, lo, hi, hi, lo, hi, se, lo, hau, hu, hi, hi, hi. Oke, itu ya. Ini nomor 14 yang kita pakai. Ini enak ya 14 ini. J, main nih macam J, lo, lo. Do, do, G, ha, hi, ha, hi, se, do, dua, lo, G, A, lo, di, se, do, di, coba, G, A, se, do, dua, di, coba, lo, di, coba, G, A, lo, tes, se, do, oke. Ini ya hasilnya, teman-teman. Ini real, reverb bawaan dari asli makro 8. Wow, mantap ini reverbnya. Ini bawaannya dari asli makro 8. Reverb-nya bisa strong ini. Panjang, jernih suaranya. High-nya coba dinaikkan G se 2. Low, mantap jos ini. Reverb dari produk asli makro 8. Wow, mantap. Jadi buat teman-teman ya, nanti bisa kita sarankan juga ya nanti buat pembeli. Nah, ini untuk menggunakan reverb ini nomor 14. Reverb nomor 14. Terus master reverbnya nanti di tengah. Terus kita send efek to AUX 1-2. Ini gak usah, gak apa-apa. Ini nanti kalau mau dikirim ke AUX bisa. Kalau enggak. Kalau ini yang ke mixer. Nah ini J. Ini yang ke mixer, efek ke mixer. Oke, itu ya. Mantap ini reverb dari produk asli makro 8. Wow, teman-teman punya ini wes. Bisa digunakan untuk elektronan wes. Joss, mixernya sudah ada efeknya. Powernya juga sudah joss. Speaker pasifnya apalagi produk dari Range Audio SR215. Sepertinya sudah teman-teman dengarkan sekarang bahwa speaker pasif dari Range SR215 ini suaranya benar-benar clarity-nya dapat, nyesnya juga oke, dan yang pasti adalah ini produk terbaik dari produk Range speaker pasif. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Gresik dan sekitarnya, cara menggunakan reverb salah satunya adalah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Karena apa? Reverb adalah sebuah efek yang kita fungsikan nanti agar apa? Kalau kita nyanyi nanti ada yang bayang-bayangi suaranya. Kalau kita berpidato agar ada pantulannya. Jadi bahasanya biar tidak hanya apa ya? Hanya atos sebagai suaranya, tidak ada pantulannya dan lain-lain. Tapi produk dari asli makro 8 real ini adalah reverb yang dihasilkan. Reverb stereonya mantap. Jadi buat teman-teman ya yang ada di Gresik dan sekitarnya, silahkan nanti bisa mencoba reverb seperti yang sudah kita contohkan sekarang. Oke, itu mantap. Dan nanti triknya lagi buat teman-teman ya, kalau mikrofon yang tak pakai ini salah satunya nanti ada trik lagi. Low frekuensi nanti dipotong seperti ini. Kalau mid-nya dinaikkan, frekuensi nanti dipindah ke sini. Ini high-nya dinaikkan. Seperti yang sudah saya contohkan ini. Nah ini. Kalau gain nanti sesuai kebutuhan ya. Ini. Nah gainnya nanti sesuai kebutuhan. Itu ya. Ini sebagai contohnya. Lalu nanti buat teman-teman, frekuensi 83 nanti diusahakan nanti dipotong sedikit. Nah ini. 83-nya dipotong sedikit. Agar apa? Agar speakernya tidak terlalu beg-beg seperti itu. Itu adalah trik-trik dari kita. Jadi buat teman-teman yang ada di Gresik dan sekitarnya, agar nanti tahu sistem cara menggunakan mixer produk dari asli makro 8. Jadi mixer makro 8 dari asli ini memang kita sudah paketkan ya, full set sama speaker range sama power ATIF HL8 dan juga harddisknya. Dan sekali lagi teman-teman ya, harganya cuma 17.899.000 saja. Sangat murah sekali. Dan sekali lagi sudah dapat bonus harddisk power plus bonus microphone sudah satu set. 17.899.000, teman-teman tinggal pakai saja. Mantap toh. Oke.
Sekarang kita coba ya di lagu yang kedua sebelum nanti kita lanjutkan bagaimana sih ulasannya tentang mixer produk dari Asri Makro 8 ini. Oke, sekarang kita coba lagi ya di lagu yang kedua, kita putarkan nanti lagu dangdut sesuai dengan request teman-teman yang ada di Gresik sana tadi. Sekarang kita coba ya di lagu dangdut. Oke, tadi ya yang ada di Gresik tadi juga merequest, Mas, nanti tolong ya diputarkan lagu dangdut. Oke, sekarang kita coba di lagu dangdut. Biar teman-teman nanti biar bisa ngerasain juga. Nah, ini. Oke. Sekarang kita coba ya, kalau digunakan untuk lagu dangdut. Produk dari Range dengan tipe SR215 pasif untuk power amplifier-nya. Sekarang kita coba dulu ya, bagaimanakah suaranya. El, Ali, ini berarti apa ya? Minum. Bawa piron loh, gas bawa. Oke ya, sekarang kita coba nih di lagu dangdut teman-teman. Kalau di anu ya, kalau ini untuk input HP, ini kita sarankan di tengah semua ya. Ini input HP, nanti flat aja. Ini gainnya nggak usah dinaikkan. Wes kuras nggak sini. Ini flat di tengah semua. Ini nggak usah dimainkan. Ini nggak usah. Ini di tengah. Wes flat. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Gresik, flat aja dulu. Nanti nek pengen di EQ lagi, pokoknya flat dulu aja. Oke ya. Sekarang langsung kita coba.
Oke, real suaranya produk dari Range SR215 dengan power amplifier produk dari dari produknya TV-L8 dan juga produk mixer dari Asri. Oke. Dan ini teman-teman ya, ini ada lagi tips. Nah, buat pengguna nanti. Yang pertama, nanti buat pembeli kalau pakai HP nanti sebenarnya bebas. Bisa pakai sini, bisa semua pakai HP. Tapi ini saya biasanya menggunakan channel 1 dan 2 ini yang buat ke HP. Makanya 1 dan 2 ini ke HP. Terus yang ini gain ini posisi 0, ini semua di tengah. Ini apa sih? Nah, ini tak jelasin ya. Yang ini fungsinya buat teman-teman ya. Yang ini fungsinya high atau Twitter. Iya, apa ya? Triple. Nah, Twitter. Ini bahasanya triple, ini triple, ini gain. Nek gain ini fungsinya gue menaikkan kemampuan dari preamp, jadi ben sambah seru. Ini kalau ini volume bahasanya. Nah, ini fader, volume. Kalau ini gain. Kalau ini phantom 48 volt, ini saya sarankan jangan sampai ditekan. Karena kalau ini ditekan ini bisa ngerusak HP atau bisa ngerusak mic. Jadi ini fungsinya hanya kalau kita pakai mikrofon kondenser. Kalau kita nggak pakai mikrofon kondenser, phantom jangan ditekan, nggak boleh kayak gini. Harus posisi off. Ini nggak boleh ditekan. Oke ya. Kalau yang ini buat apa? Ini insert. Insert ini kalau teman-teman nanti mau nambah, contohnya yang channel 1 ditambahi equalizer, nanti masuknya insert. Ini insert. Nah, ini gain, phantom, insert. Ini nggak boleh dinyalakan. Ini nggak dipakai kecuali dibutuhkan. Ini triple high. Ini frekuensi. Fungsi nih, ini sama ini. Kalau ini dinaikkan, maka ini akan berubah. Kalau ini nggak dinaikkan, ini nggak akan berubah. Jadi ini gandengannya. Kalau ini naik, baru ini dimainin frekuensi nih. Nah ini. Jadi frekuensi ini nggak usah dimainin ketika ini masih di tengah. Kalau yang ini low bass. Nah ini bass nih. Gue ngurangi bass nih, gue nambah bass. Ini AUX 1, sendnya ke AUX 1. Terus ini ada AUX 2, sendnya ke AUX. AUX 1, 2. Nah ini. Ini AUX 3, ini efek ke AUX 3. Lalu master AUX nya di sini ini. AUX 1, 2, AUX efek. Nah ini AUX. Jadi ini bedanya. Terus ini efek, kalau kita ngasih efek. Nah contohnya ini ya, ini efek. Nah ada efeknya C. Ini ada efeknya C. C tanpa efek, ada efek. Jadi kalau ini HP nanti nggak dikasih efek, nggak boleh dikasih efek. Oke, nol efek, nol efek. C ini efek. C low tes 1 2. C A low tes 1 2. Oke ya teman-teman ya, ini adalah kualitas suara spesial produk dari Range SR215. Power amplifier produk ATVHL8 dan juga mixer asli Micro 8 yang hari ini mau segera kita kirimkan pesanan dari Bapak Jamal atau Jumal yang beralamatkan di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Jadi buat teman-teman yang ada di Gresik dan sekitarnya ya, kalau nanti untuk instalasi masih bingung nanti bisa langsung tanya-tanya ke kita. Tapi yang jelas kayak kabel ini loh. Nah ini kabelnya ditandai nih. Nih kabelnya sudah ada tandanya juga. Jadi aman nih, semuanya ada tandanya. Atau pesanan Bapak Zainul, Mas Kikin dan perangkat dusun RW RT Bengkol Sobung. Bengkol Subung. Ini Bengkol Subung, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang ada di Gresik dan sekitarnya, kemarin dari kayak Balong Panggang itu langsung ke sini. Nah, itu beli mixer. Jadi kalau teman-teman ya yang ada di sana mau datang langsung ke sini silakan, tapi buat teman-teman yang ada di Gresik dan sekitarnya kalau beli online seperti Bapak Zainul sekarang bisa. Nanti hari ini juga kita masukkan ekspedisi ya, full set sepaket speaker, mixer, power dan mikrofon. Jadi nanti tinggal pakai aja pokoknya sama-sama. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Gresik dan sekitarnya. Kalau nanti buat teman-teman butuh informasi langsung aja ya, nanti bisa WA atau tuliskan di komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.